Pelaku berinisial SR yang keseharian bekerja sebagai petani di Kabupaten Seluma pasrah saat digiring ke kantor polisi. Ia diciduk petugas di pinggir jalan di kawasan Selebar Kota Bengkulu ketika sedang mencari paket narkoba jenis ganja yang dibelinya dari seorang kenalan. Satu paket ganja kering yang ditemukan saat penangkapan pelaku jadi barang bukti. Pelaku mengaku baru pertama kali membeli ganja dan belum pernah menggunakannya. Hal itu dilakukan lantaran bujukan temannya. Pakai sendiri loh, ngasih orang enggak bang. Pakai sendiri. Tiap beli ganja berapa bang duitnya bang? Tadi 100. Dari upahan harian itu lah bang duit. 100 cukup satu bulan lebih makan sendiri. Pelaku kini masih berada di Mapolresta Bengkulu guna penyidikan kasus termasuk penjual paket ganja tersebut. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bengkulu.